bertempat di kantor Kecamatan Medan Amplas, Camat Medan Amplas, Dr. Andes Edi Mulia Matondang, memimpin apel sekaligus pemberian arahan kepada 20 orang massa dari Organisasi Masyarakat Rakyat Permata Nusantara yang akan berangkat menggelar penyemprotan disinfektan sekaligus pembagian masker gratis di 3 rumah ibadah dan juga puluhan rumah warga yang ada di seputaran Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Usai pelaksanaan apel bersama dan pemberian arahan dari Camat Medan Amplas, tim yang dikomandoi langsung oleh Ketua DPW Sumut Rakyat Permata Nusantara, Wasinton Butar-Butar, bergerak menuju 2 gereja dan 1 masjid untuk melakukan penyemprotan. Ketua DPW RPN Sumut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi sosial serta wujud kepedulian dari Organisasi Masyarakat Rakyat Permata Nusantara akan dampak penyebaran COVID-19. Hari ini rekan-rekan kita RPM akan membaktikan dirinya kepada masyarakat, khususnya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kami pemerintah Kecamatan Medan Amplas sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus, ketua sampai dengan pengurus RPM ini. Mudah-mudahan kegiatan ini di masa-masa akan datang tetap kita lanjutkan dan bersinergi terhadap seluruh stakeholder yang ada. Hari ini kita bersama dengan RPM, mungkin di tempat-tempat lain kita akan bersama dengan stakeholder yang lain. Baik, terima kasih. Mari bersama-sama saling membantu mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, salam Tribrata.